أمر على الديار ديار ليلى وأقبل ذا الجدار وذا الجدار ولحب الديار شغفنا قلبي ولكن الحب من سكن الديار. Bait yang saya bacakan tadi di antara syair yang menceritakan tentang bagaimana kecintaan yang bersangatan daripada seorang lelaki yang kemudian disebut sebagai Majnunul Layla terhadap yang dicintainya yang bernama Layla. Saya sangat rasa tertarik melihat apa yang disampaikan oleh Wan Path dan Ustaz Nazri Johani. Saya kira ini satu lagu ataupun nasyid tarbiyah yang sangat masuk kepada fitrah manusia. Kalau kita tengok dalam kitab Imam Al-Ghazali, ya, kita tahu Imam Al-Ghazali dia bawa manusia ini supaya mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi menariknya, dia menggunakan kaedah, dia tonjolkan terlebih dahulu kisah Layla dan Majnun. Mungkin kita juga ramai yang tahu bahawa kisah Layla dan Majnun ini memang sebuah kisah yang benar berlaku dalam sejarah. Dan dia sekitar 60 hijrah kisah ini berlaku. Maknanya oleh seorang lelaki yang digelar atau dikenal sebagai Qais bin Mulawwah. Dan kepada wanita yang dicintai sejak daripada kecil yang bernama Layla Al-Amiriyah. Apa yang kita dapati di situ memang kecintaan yang sangat mendalam. Dalam bait yang saya sebutkan tadi pun telah tergambar, aku berjalan di celah-celah rumah. Amurru ala diyar. Dan sasaran fokusnya adalah di manakah rumah Layla. Dan kita tahu dalam kisah itu Layla dipindahkan sebab keluarganya tak bersetuju di atas percintaan ini. Lantas mereka pindah ke Taif. Maka menjadikan rumah itu kosong dan kosong buat si Majnu Qais bin Mulawwah. Maka dia kata wa uqabbilu dhal jidar wa dhal jidar. Dia mengucuk dinding-dinding yang ada di rumah tersebut. Dan orang berkata pada dia, engkau gila. Tetapi dia kata, bukanlah kemabukan ini pada rumah dan dindingnya. Walakin man sakana dia. Tetapi mereka, tapi dia yang pernah duduk dalam rumah ini. Melalui lagu ini, kita mendapati bahawa bagaimana cantik lirik tersebut dibuat, yang mana dalam lirik tersebut menceritakan terlebih dahulu kecintaan sesama makhluk. Tetapi penulis lirik dan kemudian lantunan nasyid ataupun lagu ini berjaya membawa kita bahawa kecintaan pada Layla, keindahan kasih sayang antara mereka berdua itu tidak sempurna sebenarnya. Sehingga kita semua mencintai pencipta kita yang jauh lebih cantik, yang jauh lebih indah, yang jauh lebih sempurna daripada mencintai sesama makhluk. Saya yakin insyaAllah, seandainya lirik ini benar-benar kita hayati, dia menjadi satu makanan buat roh dan tarbiyah yang menunjuk jalan ketika manusia kebanyakannya sedang mabuk bercinta seperti Layla dan Majnun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia bersaksi akan kisahnya. Ayuh bersama kami di Komuniti Tarbiyah Sentak di dalam kempen Infak Terbaikku bagi membantu anak-anak yatim, fakir miskin dan asnaf. Semoga infak anda dapat meringankan beban mereka serta mendapat syurga Allah.